Guys, welcome back to my channel again di Papa Inru Official bersama saya, Papa Inru. Dan saat ini saya dan teman-teman sedang menuju ke salah satu pusat perbelanjaan modern terbesar dan terlengkap di kota Dumai. Namanya adalah City Mall Dumai. Saat ini kita berada di Jalan Bukit Datuk dan sebentar lagi akan menuju City Mall Dumai yang resmi dulu pernah dibuka oleh Wali Kota Dumai ya, Dr. Randus Julkifli pada tanggal 20 bulan Desember 2019. Nah, sudah terlihat itu City Mall Dumai di sebelah kanan. Sebentar lagi kita akan masuk ke kawasan mall. Ini kita ambil ke kanan, guys. Ini artinya sudah 2 tahun setengah ya City Mall Dumai telah buka sejak tanggal 20 Desember 2019. Saat itu masih soft opening, yang kabarnya Maret 2020 baru beberapa tenan-tenan sudah masuk ke mall ini. Ini dia suasana di Mall City Mall Dumai. Jika kita lihat dari atas, ini mall berbentuk L ya guys. Ini kita ambil karcis parkirnya. Tarif parkirnya itu guys 2 jam 4.000 ya. Untuk lantai jalannya sudah berpaving block ya. Jadi supaya tanah itu tidak mendem ke bawah, bagus juga ya pakai paving block. Di sini area parkirnya sebelah kanan berhadapan, saling mobil berhadapan ya. Untuk parkir mobil di bawah saya belum tahu nih, ada tapi tidak digunakan ya. Sebelah kiri ini itu ada pintu keluarnya itu guys, pintu keluar dari bioskop SS1. Nah, ini sebelah kiri ini pintu parkir tapi ditutup, belum digunakan ya basementnya. Kita ambil ke kanan untuk lokasi parkir. Nah, ini ya di sini. Ini pada siang hari, guys. Dumai ini suhunya cukup panas, guys. Apa karena banyak perusahaan, pabrik atau bagaimana? Mungkin di sini panas. Lebih enak ngadem di mall nih guys. Nih, ketika kamu sudah turun, sudah terlihat hand sanitizer, ada pencuci tangan. Di sana sudah ada petugas security memeriksakan suhu badan ya. Ini kita masuk, sudah ada Mocha Donut, ada Jeko di sebelah kiri kanan. Wah, luas ya. Dan mallnya terlihat mewah. Ada BrickTok juga di sini. Ada Guardian. City Mall Dumai ini merupakan mall yang ke-11 yang menggunakan brand City Mall. Selain City Mall Sampit, Ketapang, Kuala Kapuas, Pangkalan Bun, Sukabumi, Cianjur, Batu Raja, Lahat, Prabu Muli, dan Gorontalo. Ini yang ke-11-nya, guys. Berada di akses lokasi yang strategis di Bukit Datuk, Dumai Barat, City Mall Dumai ini merupakan bangunan 3 lantai dengan luas lantai seluas 23.215 meter persegi. Nah, ini seperti kamu lihat banyak tenan ya, Janji Jiwa. Di ujung ada Matahari, sebelah kiri ada Ricis, Sepsi, ada Optik Ses, ada Exotes. Wah, banyak ya. Selanjutnya kita akan menaiki lantai 2. Di sini ada eskalator. Di setiap lantai ada denahnya ya, ada peta dari setiap lantai. Jadi kamu bisa melihat apa saja yang ada di lantai 1, 2, dan 3. Ini dia suasana mall. Ketika kamu masuk, udaranya segar ya guys. Mallnya jadi memang terawat, bersih. Nah, ini ada map di City Mall.
Di depan ini sudah ada matahari ya, lantai 1 dan lantai 2. Seperti yang kamu lihat ya, sini di lantai 2 masih banyak tenan yang belum buka, masih sepi ya di lantai 2 ini. Ada beberapa yang sudah ada, tapi tidak maksimal gerai yang ada. Masih terlihat sepi. Ternyata mall ini proses konstruksinya 1 tahun guys, sejak Desember 2018 sampai dibuka 2019 oleh NWP Retail, itu perusahaan induk pengelola City Mall Dumai guys. NWP Retail sendiri merupakan perusahaan pengembang real estate dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia, yang aset-asetnya meliputi pusat perbelanjaan dengan brand The Park, City Mall, CSB Mall, City Plaza, Grand Mall, dan sebagainya guys. Ini kita melihat ada S Hardware ya, Cindy, Yayang, dan juga ini dia Denanya. Kamu dapat melihat, dan Papa Indro ada foto juga ya ini guys. Ada banyak sekali lah yang bisa kamu lihat di sini, lebih lengkap ya. Kita naik ke lantai ketiga. Di atas ada permainan anak-anak ya. Ada Fun World di sini untuk taman bermain anak-anak ya. Nah, itu ada yang paling mebatnya, ada Cinema XS1 guys. Di sini bisa menonton. Ini dia Fun World. Wednesday Photo Booth Cinema XS1. Guys, kita berada di City Mall Dumai. Pada lantai 3 ada XS1. Kemudian Papa Andrew masuk ke SS1. Ruangannya bersih, wangi ya guys. Terlihat mall baru, memang beda ya. Ini dia Cinema SS1. Dan waktunya untuk nonton. Di sini ada tersedia counter di pojok internet ya, bisa melihat filmnya. Ada hand sanitizer. Ini dia. Kemudian ada beberapa sofa tempat duduk ya. Kemudian ada jajanan yang biasa di XS1. Ada back soundnya ya. Ini kita sudah ambil tiket. Mungkin itu guys review dari Papa Andrew mengenai City Mall, mall terlengkap dan terbesar di Dumai ini. Semoga ketika kamu main ke Dumai, jangan lupa mampir ke sini supaya bisa menyaksikan langsung mall ini guys. Jika kamu menyukai video ini, silakan like, komen, dan share. Dan tentunya subscribe bagi kamu yang pengunjung pertama. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye!